guys, seperti ini ya hasilnya nih. Setelah kita tempel ya. Nah, ini mantap ya, matang dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Saudara Motor Selamat Sore ya. Oke, pemirsa dimanapun anda berada, terlalu sehat walafiat tanpa halangan tertawa pun amin dan dilancar rezekinya. Oke ya, ini kita mau nempel ban ya. Ini motornya nih sudah kita buka ya. Sudah kita tandai yang bocor di sini pemirsa ya. Ya, yang bocor di sini pemirsa. Ini yang bocor ya. Kita akan gosok dulu nanti supaya lebih lengket ya lemnya. Setelah kita tempel biar lebih kuat. Sebelum kita tempel kita gosok dulu ya. Pakai gerenda atau pakai gereja besi ya untuk mengkasarkan ini ya. Biar kasar ini nanti roda digosok supaya tempel bannya lebih merekat dan kuat ya. Terus ya, setelah kita gosok ya, setelah kita gosok seperti ini kita tinggal kasih lem saja. Ini ya, kita potongkan saja nih. Ini tempelannya, kalau tempelannya dikit, ini dikit pemirsa. Kalau tempelannya besar, ini yang besar. Sebelum dikasih perekatnya, ini kita kasih apa yang dulu ya. Nah, ini ada lemnya nih ya, lem pemirsa. Nah, ini lemnya. Kita rekatkan di sini lemnya pemirsa. Di sini ya. Setelah itu kita kletek ininya pemirsa. Ini kita kletek ininya. Nah, ini ada plastiknya ya, ada plastiknya di bagian bawah sini. Kita tempel saja. Lalu kita jepitkan pemirsa. Jepit ke sini ya. Mana? Kita jepitkan dulu pemirsa ya. Ini kita cuma memakai nempelnya memakai aqua. Nah, ini aqua ya. Supaya tidak lengket ya, kita cuma pakai aqua ya cara penempelannya. Kita tempelkan saja ini aquanya ya ke sini, ke media yang mau kita tempel ya. Terus kita tempelkan ke sini ya, jepit ke jepitnya bisa. Oke ya, seperti ini ya, kita tekan saja ya pakai ini. Senangannya tuh kan. Kita coklat saja pemirsa ya. Nah, ini kita memakai setrika ya menempel ya. Tinggal coklat saja. Terus tunggu panas ya. Nanti setelah panas saya sabut lagi. Nah, ini tempelannya pakai setrika pemirsa. Nunggu panas nih, setelah panas kita sabut ya. Oke. Kita tunggu panas sekitar enggak sampai 5 menit pemirsa ya. Enggak sampai 5 menit. Insyaallah hasilnya akan mantap nantinya. Silakan simak terus video ini jadi subscribe nantinya. Guys, ini setelah kita tunggu beberapa menit ya, kita siram air dulu. Kita akan lihat ya hasilnya seperti apa tempelannya ya, cuma memakai aqua.
Ya. Oke guys, seperti ini ya hasilnya nih. Setelah kita tempel ya. Nah, ini. Mantap ya. Matang dan kuat. Oke pemirsa, cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan komen ya.